Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman murah rezeki, sehat selalu dimanapun berada ya, amin. Oke Lur. Jadi video kali ini kita akan tes dan unboxing monoblock LM RD1000.1 Lur. Ya, monobloknya sudah ada di depan kita ini ya. Jadi ini monobloknya itu sangat mini ya, kecil, imut banget. Nah, tapi wattnya itu besar ya, 1000 watt.1 di 1 ohm. Oke, kita coba lihat lebih dekat lagi. Oke Lur, jadi seperti ini untuk tampilan depannya ya. Di sini ada pengimporannya. Wow, maksimalnya 2000 watt. Oke, maxnya ya itu ya. Oke, di sini ada spesifikasinya ya. 2000 watt 1. Oh, di link. Di link ya Lur ya, di dual mono di link. Oke. 1 ohm ini 1000 watt, 2 ohm 600 watt dan 4 ohm-nya enggak dituliskan ya. Oke, sinyal noise-nya ini seperti ini aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya Lur. Oke. Sip. Dan kita coba langsung aja masuk ke monobloknya biar waktunya enggak terlalu lama. Kita dapat remote control. Oke, untuk konektornya seperti ini. Oke. Bahannya plastik ya. Ini enggak besi, plastik ya. Sip. Ini konektornya, ngoneknya seperti ini. Nah, klik. Oke. Oke, Lur, dan di sini kita dapat fuse dan wow. Ini kita dapat kunci-kunci, Lur. Ya. Kita dapat kunci-kunci dan manual booknya ya. Oke. Wow. Wow, istimewa banget ini. Oke. Jadi ini memang monobloknya tuh kecil ya. Ini kecil, bisa teman-teman lihat lah ya. Ukuran telapak tangan saya ya, seukuran telapak tangan dewasa, dua telapak tangan mingkup, nah, segini. Oke. Oke, kita coba ukur aja untuk dimensinya lah ya. Oke, 15. Oke, 15. Dan 24. Oke, 15 kesininya 24 dan tingginya 6 cm. Teman-teman bisa ukur di rumah misalnya memperagakan seberapa besarnya ya. Kita pindah ke sini, di sini ada input 12 voltnya ya. Ini support kabel 4 AWG, di sini screen-nya 30 ampere kali 3 dan di sini output untuk speakernya ya. Ini support 4 AWG juga ya, ini bisa ini. 8 sampai 4 lah ya. Bisa. Oke Lur, dan di sini oh iya ya. Di sini ada bridge in-nya. Bisa di link ini, bisa 2000 watt. Wah, kecil-kecil. Kecil-kecil bisa mentes beneran ini kalau di link Lur. Oke, di sini inputnya ya. Gain, subsonic dan apanya, di sini remote controlnya udah seperti ini aja. Ini loh, desainnya itu ya, teman-teman tengok sendiri ya. Ini karena kedemek-demek aja ini. Mulus ini. Uyuh. Teman-teman bisa dengerin. Cetang cetang cetang. Artinya ini memang tebel banget ya. Oh ya, kelihatan dari sini ini memang tebal sekali. Oke. Oke, kita coba lihat dalamannya ya. Wow. Untuk dalamannya seperti ini Lur. Ini 80 watt 2200 mikrofarad ya.
80 watt, sip. Oke sih, saya lihatkan dekat ya. Oke, seperti ini. Ini ya memang benar-benar tebel ya ini. Bisa teman-teman lihat ya, untuk bodinya, heatsink ataupun untuk mendinginkan power ini biar stabil ya. Benar-benar bodinya yang kandel tebel ya. Kalau mesinnya ya kecil aja seperti ini ya. 80 watt 2200 mikrofarad, donatnya di sini ya segini aja, sedang. Oke, tapi wattnya besar ini. Oke ya, menurut saya memang LM ini masih konsisten dalam hal yang budget-budget terjangkau lah ya, budget menengah, murah, terjangkau, tetapi ya kualitasnya menurut saya ini sudah sangat cukup bagus banget dan wattnya sudah gede-gede rata-rata LM ini. Oke, yang menarik lagi ya, nggak ada sih, teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Yang penasaran dalamannya dari si LM Audio RD1000.1D. Oke, jadi teman-teman misalnya pakai JBL 1 piece ini masih kuat. 2 piece saja harusnya ini kuat kalau 1000 watt lur di 1 ohm 2 biji subwoofer, tapi ya saya belum coba juga ya. Nanti kita untuk pengetesan kita pakai subwoofer Nakamichi aja ya. Nakamichi itu bermain 2 ohm kan 600 watt. Jadi ibaratnya pas-pasan ya. Pas-pasan monoblock ini di 2 ohm adalah spesifikasinya 2 ohm-nya 600 watt. Jadi nanti subwoofernya juga bermain 2 ohm kita paralel 600 watt RMS. Oke, apakah mampu, apakah bisa meliut atau bagaimana? Yes, kita saksikan aja rame-rame lur. Yang jelas seperti ini aja. Untuk pembongkarannya kita akan langsung tes sesi pengetesan untuk angkat subwoofer aja. Kita coba lagu DJ-DJ biasa ya, tetapi ya tetap pakai lagu biasanya lor ya, karena yang tidak kena copyright lor. Sudah aku rasakan.
terjadi, ya udah videonya sampai di sini dulu ya. Kemarin banyak yang penasaran di Instagram. Semoga sekarang sudah tidak penasaran lagi dengan review ataupun unboxing dari monoblok LMRD1000.1D ini, Lur. Jadi ya kebetulan juga saya membutuhkan untuk saya letakkan di kolong jok. Itu lebih tidak memakan tempat gitu loh, kalau ditaruh di bawah kursi itu posisinya tuh sangat pas lah. Dia kecil seperti ini ya, mirip-mirip power bank, tetapi mempunyai daya yang cukup besar untuk diajak apa ya, diajak kenceng atau ya untuk menghasilkan kualitas bass itu udah sangat mantep juga kualitasnya. Oke, jadi ya udah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman yang belum. Dan salam satu hobi, salam horeg. Jumpa lagi di video selanjutnya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.